banget aku ngebuat video. Dan video kali ini adalah tentang my dorm tour. Jadi mari kita mulai dorm tournya. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang ini adalah pintu masuknya. Kalau kalian udah masuk dari sini, ini adalah pemandangan kelas kalian masuk. Jadi ini saat kalian masuk ke dalam aku, masuk sih langsung ruang tamu. Dan ada di sebelah kanan sini adalah rak sepatu yang kebanyakan semuanya ini adalah punya roommate aku. Sebelah kirinya ada big window. Lalu sebelah sini aku dapat sofa. Ini ada coffee table. Terus sebelah sini dapat TV. Itu ada beberapa koleksi payung. Sebenarnya ini kebanyakan payung yang punya roommate aku. Punya aku cuma dua sebenarnya. Jadi ya. AC-nya standing seperti ini, bukan AC yang tempel di atas itu. Nggak tahu, aku datang udah dapet ini aja. Kalau lanjut ke sini lagi, jadi ini meja, sebenarnya meja makan slash meja belajar apapun itu. Tapi kebanyakan sih untuk meja makan. Sini aku dapet aku beli Doritos, Lays ya, rasanya beda. Lays di sini ada grilled eel flavor. Snack. Terus ini aku baru beli. Itu sponge cake, rasanya enak, dalamnya ada cheese-nya. Kulkas aku itu gak banyak banget sih, tapi lumayan. Ini spesial sih, ini sebenarnya aku abis dari Inner Mongolia. Okay guys, itu semua living room aku. Oh iya, di sini ada galon. Sebenarnya galon cuma dua, tapi karena kemarin aku lupa cari garam kosongnya ke depan, jadi ya galonnya bonus di sini dua lagi. Terus lanjut lagi kita ke kamar. Jadi kamar aku nih di sini nih, yang sebelah pintu keluar ini adalah kamar aku di sini. Yang sebelah sini adalah kamar roommate aku. Jadi aku nggak akan kasih tahu kamar roommate aku seperti apa. Jadi kita lanjut ke kamar aku. Jadi ini kalau kita buka, cadang. Adalah meja rias. Biasanya aku buat makeup di sini. Ini adalah tempat untuk peralatan makeup aku, makeup dan skincare. Terus di sini ada brush aku, ada sisir nih, brush yang biasa aku pakai, aku taruh di atas sini. Terus ini pensil aku di sini. Terus ini tuh pewangi ruangan yang aku beli di, nama brandnya itu Nome. Jadi ini kamar aku, ini kalau misalnya aku switch ganti. Jadi ini itu bisa diganti warna tiga warna lampu. Ini adalah kasur aku yang biasa aku tidurin di sini. Terus di sini ada karpet bulu-bulu. Terus itu aku bawa sensei aku juga di sini dari Jepang. Terus ini ada bantal, sama ini ada bantal spesial dari temen aku di tahun lalu. Sebelah sini, ini nanti aku kasih tahu, ini adalah balkonnya. Kita lihat sebelah sini dulu. Sebelah sini ada aku taruh semua storage aku. Jadi yang paling atas tuh ada tas aku. Di sebelah sini itu kebanyakan adalah masker. Ini adalah koleksi parfum aku. Ini wangi banget, yang ini Zara, dari Zara China. Ini adalah buku-buku pelajaran aku. Terus ada headliner aku di sini. Ke sebelah sini, ini adalah lemari pakaian aku. Ini main semuanya, lemari pakaian aku dari atas sampai bawah. Ya, itu kayak peralatan winter semua. Ada kayak shawl, sarung tangan, dan lain-lain. Terus ini juga persiapan untuk winter. Kan khasnya seperti yang bisa kalian lihat, kebanyakan di sini adalah jaket. Terus ini ada sweater aku, koleksi sweater semuanya unik sih. Ini itu ada sorry Hogwarts. Terus ini ada kaos aku sih. Sebenarnya kaosnya cuma dua sisi doang ya, belakang tuh sebenarnya gak ada apa-apa.
kaos ini adalah tanah jeans aku sama rok. Terus di sebelah lemari ini ada kaca. Hai guys, ini adalah suasana balkonnya. Balkonnya, ini adalah tempat gym. Terus itu ada lapangan. Karena satu balkon ini panjang, jadi kira-kira aku sama roommate aku tuh bisa saling bertemu di balkon. Lanjut lagi ke arah sebelah sini. Kalau kalian lihat di sebelah kupas ini ada satu pintu. Jadi pintu ini itu isinya adalah dapur. Jadi aku punya dapur sendiri loh di dorm aku. Sebelah sini ada microwave. Ini salah satu fasilitas yang diberikan kampus. Terus ada kettle, terus ada kompor, ada hexosnya. Ini ada plastik untuk buang sampah. Terus ini ada bumbu-bumbu. Sebelah sini aku taro, itu ada kompor listrik yang aku pakai di tahun lalu. Di sebelah sini itu ada piring-piring, mangkuk-mangkuk, semua di sini. Di sini adalah semacam pantry. Itu ada Indomie, stok Indomie aku banyak di sana. Terus ini aku beli dari Inner Mongolia. Aku nggak tahu ini rasanya gimana, enak atau enggak. Terus ini ada Nescafe. Nescafe itu rasa peach, suci ya. Terus ini ada Milo, ada susu-susu sama susu kental manis, ada white coffee lagi, milk tea di situ, ada teh, bumbu-bumbu juga untuk masak. Dari temen aku dari Vietnam, dia sebelum pergi pulang ke negaranya, dia kirimin aku ini. Sini juga ada jendelanya, ini bisa kalian bisa ngeliat ke seberang. Sebelah sini, ini adalah toiletnya. Jadi kalau tutupnya itu tutupnya seperti ini, dibukanya dia tutupnya seperti ini. Kalau kalian masuk ini, sebelah kirinya adalah klosetnya, terus ini adalah kaca sama wastafelnya. Kalau kalian sebelah sini, ini juga sliding door seperti ini. Terus ini showernya di sebelah sini. Jadi showernya seperti ini. Ada shampoo sama sabun aku. Ya, overall seperti itu guys. Ini dorm aku. Aku masih ada 100 meter lagi. Jadi nanti stay tune lagi ya untuk video selanjutnya. Thank you guys for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.